Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini saya akan membahas terkait berita viral mengenai PBNU yang menagih kepada Sri Mulyani kredit murah sebesar 1,5 triliun rupiah, sementara Muhammadiyah ini menghutangi pemerintah dengan dana yang juga cukup besar, yaitu 1,2 triliun rupiah lewat BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana teman-teman pendapat atau tanggapan dari Sri Mulyani terkait dana yang ditagih oleh Kiai Said Aqil Sirot? Nah, teman-teman akan kita bahas, tapi sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Waduh, BPJS Kesehatan ngutang 1,2 triliun ke Muhammadiyah. Saya ambil dari CNBC Indonesia. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Samsudin mengungkapkan kabar terbaru. Ia mengatakan BPJS Kesehatan memiliki utang kepada Muhammadiyah sebesar 1,2 triliun rupiah. Utang itu berupa tunggakan tanggungan BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah. Hal itu dikatakan Din Samsudin saat memberikan sambutan dalam milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS dan launching countdown menuju Muktamar Solo Jawa Tengah pada hari Sabtu 28 Desember 2019 sebagaimana ditayangkan oleh TV Muhammadiyah Channel di YouTube. Pada hari Minggu 29 Desember 2019. Saya mendapat banyak penyampaian apakah betul Muhammadiyah berpiutang kepada pemerintah, khususnya BPJS. Setelah saya tanya ke beberapa ketua BBM, angkanya bukan yang beredar di DPR, hanya 350 miliar. Secara keseluruhan, yaitu 1,2 triliun. Itu hak Muhammadiyah, kata Din sebagaimana dikutip oleh TV Muhammadiyah dan dilaporkan oleh CNN Indonesia. Walau demikian, Din Samsudin mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah ngotot menagih utang tersebut kepada pemerintah maupun BPJS Kesehatan, walaupun di sisi lain Muhammadiyah tetap membutuhkan uang tersebut. Saya amati sebagai Ketua Ranting Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, di mana banyak rumah sakit tidak terlalu menggebu-gebu menagih kepada pemerintah, walaupun saya tahu Muhammadiyah perlu uang itu, kata Din Samsudin. Din Samsudin menambahkan Muhammadiyah memiliki prinsip memberi dan melayani, bukan meminta. Muhammadiyah juga memang sudah seharusnya memberi sumbangsih kepada Indonesia. Itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah memberi dan melayani, bukan meminta, ujar mantan Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo tersebut. Sementara itu, sampai saat ini pihak BPJS Kesehatan belum memberi keterangannya kepada Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf. Saat dikontak cnnindonesia.com tak mengangkat teleponnya, pun pesan singkat yang dikirim belum direspon. Di sisi lain, ex-ketua umum pemuda PP Muhammadiyah Daniel Ansar Simanjuntak juga mencuitkan pernyataan Din dengan meretweet postingan TV Muhammadiyah. Watak Muhammadiyah memberi dan melayani bukan meminta. Lebih 1,4 triliun hutang BPJS ke rumah sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Pimpinan Muhammadiyah tak pernah menggebu-gebu menagih ke pemerintah apa yang harus dibayarkan karena memang haknya, tapi tetap kalem terus memberi dan melayani, kata Daniel dalam akun Twitternya. Sementara itu teman-teman, Kiai Said Aqil Sirot menagih Sri Mulyani soal kredit murah 1,5 triliun rupiah.
Saya ambil dari CNBC Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Aqil Siroj diketahui menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait gelontoran dana 1,5 triliun kredit murah. Dalam sebuah video yang diterima oleh CNN Indonesia, Said Aqil mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan tersebut. Sementara sekelompok kecil menikmati kekayaan yang luar biasa. Freeport, uranium, nikel, apalagi batu bara sudah dihabisin oleh segelintir orang saja. Bahkan rakyat miskin berada di mana? Kalau di tempat enggak apa-apa, tapi di tepi kekayaan, tepi tambang, pinggir laut, tepi hutan, ujar Said seperti yang dikutip dari CNN Indonesia dalam sebuah videonya. Marsudi Syuhud, Ketua Pengurus Harian Tanfidiyah PBNU menjelaskan, janji 1,5 triliun rupiah merupakan inisiasi langsung Sri Mulyani untuk membangkitkan ekonomi kecil. Ia mengatakan pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani bertandang ke kantor PBNU untuk membicarakan Memorandum of Understanding MOU itu. MOU katanya untuk membangkitkan ekonomi kecil microfinance. Jadi itu bukan sumbangan untuk menyalurkan kredit terhadap mikroekonomi kecil karena kekayaan enggak merata. Katanya mau begitu, tapi enggak jadi gitu. Ujar Marsudi kepada CNN Indonesia pada hari Selasa 24 Desember. Marsudi menyatakan tanpa adanya bantuan tersebut, kini pihaknya tak bisa memenuhi program Muktamar NU bidang ekonomi yang pada intinya membantu masyarakat di luar NU. Program Muktamar NU kan banyak, intinya bagaimana kalau bidang ekonomi, bagaimana masyarakat itu ekonominya tumbuh, gitulah, membantu pemerintah, membantu masyarakat, membantu bangsa itu, bagaimana menggerakkannya. Sekarang akhirnya tetap jalan, tapi ya dari NU untuk NU, terangnya. Sri Mulyani akhirnya menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan anggaran untuk pembiayaan ultramikro atau UMI, namun memang tidak secara individual melainkan melalui lembaga penyalur. Berikut penjelasan lengkap Sri Mulyani mengenai tudingan Kiai Said Aqil. Tahun 2017, waktu itu di dalam APBN dialokasikan 1,5 triliun untuk mendukung perkuatan pengusaha-pengusaha di level ultra mikro, yaitu yang di bawah KUR yang tidak memiliki akses kepada pembiayaan. Oleh DPR disetujui 1,5 triliun, termasuk pada level grassroots yang ada di dalam afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan. NU sebagai salah satu ormas yang besar memang memiliki banyak unit usaha yang kebutuhan kreditnya antara 5-10 juta pengusaha. Di dalam desainnya, kami membuat MOU dengan NU dan ormas lainnya di dalam APBN 2017. Operasionalisasi dari anggaran 1,5 triliun itu adalah dengan menyalurkan kredit ultramikro melalui beberapa lembaga. Karena tidak mungkin Kementerian Keuangan dengan dana yang dikelola pusat, instansi pemerintah langsung memberikan kepada masyarakat individual. Makanya dilakukan melalui beberapa channeling agensi, yaitu seperti PT BAV, Bahana Arta Ventura, PMN, Permodalan Madani Nasional yang termasuk di dalamnya program Mekar dan juga PT Pegadaian. Kami juga bekerja sama dengan institusi yang memang membimbing dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang merupakan peminjam ultra mikro. Seperti di PBNU itu Koperasi Sidogiri, ada 5 koperasi yang sudah menerima 211 miliar rupiah. Jadi memang perkembangannya kami terus memantau ada perubahan dari sisi beberapa cara. Nah itulah teman-teman kabar terbaru terkait pernyataan yang disampaikan oleh Kiai Said Aqil Siroj
yang menagih dana kredit murah kepada Sri Mulyani sebesar 1,5 triliun rupiah. Sementara itu, Sri Mulyani juga menanggapinya bahwa dana itu telah disalurkan melalui channeling-channeling yang bekerja sama dengan pemerintah. Dan sementara itu, teman-teman, Muhammadiyah ini malah memberikan bantuan, memberikan pinjaman kepada pemerintah melalui BPJS sebesar 1,2 triliun rupiah. Nah, itulah teman-teman berita yang kami sampaikan, kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Terakhir, jangan lupa untuk tetap like, subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.